hancur selama 30 menit ya. Wah, teman-teman, nih Pak John kelihatannya semangat sekali nih meluncur ke daerah wisata itu. Tambah kecepatannya Pak John ya, supaya kita cepat sampai. Oke, jos. Tanpa terasa kita sudah nyampe di pintu gerbang pemandian. Tampak pemandangan di sini cukup ramai hari ini. Karena 5.000 per orang. Cukup ramai juga ya di jalan ini. Kebetulan hari ini hari libur. Sejak tiba di pintu masuk hingga di area ini, suasana menyegarkan semakin terasa. Sekitar yang menyajikan makanan khas sate bulayak. Sate bulayak adalah sate khas Pulau Lombok yang terbuat dari daging sapi atau daging ayam, disajikan bersama bulayak atau lontong. Oke, sekian dulu cerita kita hari ini. Semoga apa yang kami tayangkan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.